ya mereka mestinya membaca misalnya undang-undang nomor 5 2014 pasal 20 ya tentang ASN terus undang-undang TNI 34 2004 nomor 2 202 tentang Polri itu kan sudah selesai termasuk putusan MK nomor 15 bagaimana tentang Brigjen Andi misalnya yang menjadi penjabat bupati di Seram bagian barat apa dasarnya tentu apa namanya antisipatif komplik, kan begitu Pak Nah, jadi saran kami dari Komisi 2, eh, supaya Kemendagri dibantu oleh eh, Kementerian lain, Pak, bisa melakukan sosialisasi mengenai penjabat ini, termasuk tentang TPA, karena mereka selalu berpikir bahwa ini menjadi eh, kewenangan penuh dari Mendagri, padahal <tuh> yang kita pahami ini kan ada TPA, Pak, dan ini, apa eh, namanya, di tangan Presiden semua. Menanggapi pro kontra terkait penunjukan perwira TNI Polri sebagai PJ Kepala Daerah, wakil ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan sosialisasi terkait dasar hukum dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ia menekankan, dalam undang-undang tentang aparatur sipil negara juga disebutkan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan media dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ia juga meminta agar para pejabat di kalangan TNI Polri bisa memahami undang-undang TNI dan Polri. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi konflik di masyarakat. Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan.